Dan yang paling terakhir lagi, saya akan mengumumkan para imam CM yang baru saja ditabiskan penempatan tugasnya. Romo Martin Renda, CM, akan diutus ke Paroki Salib Suci, Keuskupan Agung Jakarta sebagai pastor rekan. Yang kedua, Romo Julianus Niba, CM, akan diutus ke Paroki Santo Laurentius Wasior, Keuskupan Manokwari, Sorong. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Saya akan menyampaikan tugas para Romo baru ini. Yang pertama, Romo Febri akan ditugaskan, dan mungkin sudah tahu semua, di Paroki Kayu Tangan Hati Kudus Yesus sebagai pastor rekan. Kemudian yang kedua, Romo Thomas akan dikembalikan ke kampung halamannya di Jember untuk menjadi wakil kepala sekolah di SMA Santo Paulus Jember. Dan kemudian yang terakhir, Romo Juli Antonius Sihotang akan ditugaskan sebagai direktur, bukan direktur bisnis ini, direken batur gitu ya, di Postulat Karmel Panjer Enjing di Batu. Selamat untuk Pak Romo.